بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. رب زدنا علما ورزقنا فهما. امين يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تمنى للمسلم العمية كتير من الشكر على الله سبحانه وتعالى karena dengan keizinannya dan inayahnya serta kudranya dan iradanya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meluluskan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam bab pada malam ini kita sambung di dalam bab Babus Sidq. Bab yang membicarakan tentang kebenaran. Benar. Karena setiap yang benar itu datangnya daripada Allah. Yang benar itu datangnya daripada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah suruh kita bertakwa. Takwa ni maknanya menuruti segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah kerana Allah. Mengerjakan perintah Allah kerana Allah, meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Kerana ada orang yang meninggalkan larangan Allah kerana manusia, kerana malu, kerana takut orang kata, takut macam-macam. Serupa juga ada orang sembahyang menurut perintah Allah bukan kerana Allah. Sembahyang kerana dia tamalah, dan bukan kata dia, kerana dia tutup bilah. Kalau tidak tutup bilah dia tak mahu. Nah, mungkin tuan-tuan juga kerana tuan-tuan hampir dengan masjid, malu korang tak pergi masjid hari. Sebab tu menurut perintah Allah kerana Allah kita sembahyang kerana malu korang. Tak sembahyang orang kata, tapi ramai lagi orang tak sembahyang. Semalam saya ada orang tanya saya, ustaz kena ada orang ni. Sekian-sekian orang. Orang kata kena. Sebenarnya dia tak sembahyang. Dia sembahyang Jumaat dia. Itu pun kadang-kadang pergi, kadang-kadang tidur. Allah. Saya kata Allah. Ya kok. Tapi saya memanglah pergi ngajar pun memang tak nampak dia lah. Rupa dia ke apa, memang kita tak ada. Tak kenal lah dia. Dia orang berpangkat dalam kerajaan. Berpangkat dalam kerajaan. Tapi tak semayang. Itulah semua dok semayang ni. Wajib semayang, wajib. Ada lagi orang jenis tak semayang. Sebab tu hak tak semayang tu tak apa lah. Ni hak tak semayang. Semayang kerana, bukan kerana Allah. Sebab tu Allah sebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil orang semayang bukan kerana Allah. Neraka wil lah orang yang sembahyang, yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalai dengan Allah, lalai ni maknanya bukan kata tak semayang, lalai yang bukannya lupa dalam semayang tu sebenarnya. Lalai di sini kalau dia sembahyang tetapi dia mengerjakan maksiat juga dengan Allah, ataupun dia sampai tak semayang langsung. Setiap waktu tu dia tak semayang langsung, sehingga ataupun dia kismayang sehingga masuk waktu yang lain. Dua rakaat masuk waktu zuhur, dua rakaat lagi masuk waktu asar misalnya. Nah, dan dia orang semayang ni kadang-kadang dia ingat tau, dia ingat Allah peringatkan dia.
masuk Zuhur dah. Masuk Asar ni tak semayang lagi kita ni. Dia gitu, orang yang beriman. Orang yang konsisten dengan sembahyang. Orang yang tidak konsisten dengan sembahyang, dia memang tak ingat langsung. Sebab tidak ada dalam minda dia, dalam hati dia, sembahyang. Nah, itu menyebabkan dia tidak sembahyang langsung. Nah, tidak sembahyang, tak ada dalam hati dia nak buat ibadat dengan Allah. Ini orang yang lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kira sembahyang lalai, akad takbir lalai, tuan-tuan lalai. Tuan-tuan orang Melayu. Saya Arab lain lah. Nah, tuan-tuan orang Melayu, tuan-tuan. Kita tak faham, kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekadar baca Alhamdulillah. Kita rokok us. Rokok baca apa dah? Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi. Ni, Rabbil Azim. Tu pun tak ingat mana. Sebut je. Duduk di antara dua sujud Rabbil Fili wa Rabb. Ha? Rabbil Fili wa Rahmi wa Jibunni wa Rafa'ni wa Rizukni. Dia kadang-kadang tak ingat, tiba tak semaya ni. Tiba tak semaya jadi tak ingat. Aduh lah. Rabbil fili warhamni wajibunni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Kita pun tak ingat. Baca boleh. Nak suruh ingat hayati Allah. Orang Melayu tuan-tuan. Saya tahulah masa saya Melayu dulu macam tuan-tuan lah. Sekarang boleh tahan sikit. Ada Allah. Kalau nak kira neraka habis lah kita. Nah, suruh lalai semayang. Tu imam baca dua muka surat semayang ni, kita dah bising dalam hati dah. Walaupun memang tu imam tu sadar, tu imam sadar, dia baca banyak. Dia kena ingat makmum di belakang dia ni ada orang muda, ada orang tua, ada sakit kepala lutut, macam-macam yang tak boleh dihilang. Tak boleh baca panjang. Tapi kita mengumpat pakai main. Saya ingat dulu tuan-tuan, ini takdir Allah lah. Masa tu saya baru habis tahfiz di pusat Islam tahun 93 91. Nah, masa tu saya sudah berumur 24 tahun. Sekarang 22. Saya ni bila masa tu saya belum habis belajar. Saya kahwin dah. Tali-tali duduk panah Quran. Nak menikah je kerja kita. Lah ni pun nak juga. Nah, kerja kita menikah, kerja marah dia. Gitu. Nah, cuma tuan-tuan tak buat tu, penakut. Itu je. Jadi, saya ni jadi imam lah di Rau. Isteri saya kerja jabat qadi pada masa tu. Saya bila dia tahu kita tapak-tapak Quran, orang bagi kita lah imam rawatib lah kita. Bukan orang jenis saya di Ismail Masjid. Kita gila. Bila nampak kita kat, orang muda lah. Orang muda lah, dia rawat. Jadi malam tu saya bawa lah baca panjang. Namun gua pintu masa tu fresh bawa dalam Quran lagi. Baca panjang. Adalah orang tua marah saya. Sombong, agak menunjuk. Iyo takabur. Tentulah apa Quran baca panjang. Ada baca panjang. Nak nyuruh orang macam-macam lah dia kata saya je. Nah, duduk seminggu, sebulan mati. Mati tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak mati cepat, marahlah saya bila saya baca panjang. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ada nak minta maaf. Sebenarnya bila lepas pada tu, bila kita mengaji lama-lama betul, tu imam ni tak boleh baca panjang. Kena ingat orang belakang tu ada sakit, ada orang tua dan sebagainya. Tapi janganlah baca seumur mari maghrib isyak inna atainakal qausar. Jangan ayat tu saja. Tukarlah ayat lain sikit deh. Panjang sikit pun tak apa. Tapi janganlah kita dua muka, tiga muka, tertalu tu kau belakang pun. Tapi dia marah lah saya, marah saya. Saya lepas pada dia mati tu bawa orang cerita dia ni marah ke ustaz gini-gini. Saya pun saja nak gurau je lah.
Nah, jadi kan siapa-siapa nak mati cepat, marah nak saya ni. Ah, cepatlah mati. Macam tuan-tuan, kalau bahasa tuan-tuan nak mati cepat, marahlah saya. Ah, matilah cepat. Kerja Allah SWT. Saya bukan nak fokus pada mati itu. Tapi kesilapan saya ialah guru imam membaca panjang. Ah, ada membaca panjang. Okey. Balik pada kitab kita. Allah SWT sebut, orang yang bertakwa ni orang yang melakukan perintah Allah. Ha? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takutlah kamu pada Allah kerana Allah. Waktu kita buat setiap amalan yang kita lakukan adalah kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, Allah tidak perintahkan kita melakukan ibadah melainkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sungguh sebut dia tuan-tuan. Hati Allah jaga tuan-tuan. Hati adalah milik Allah. Terserah tuan-tuan nak kata ustaz tu pandai cakap saja. Memang aku dia cakap. Memang. Tetapi hati kita masing-masing Allah jaga. Keikhlasan yang kita jaga. Kalau tak jaga ikhlas, tak ada nilai lah. Tak ada nilai amal ibadat yang kita lakukan. Terbalik lagi, waqunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disukai oleh Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah orang-orang yang siddiqin, orang yang benar. Sebab tu Allah suruh kita cari kawan empat golongan. Aminan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Wa hasuna ula'ika rafiqa, sebaik-baik kawan, teman ialah orang-orang yang rapat ini. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Kita tak kawan dengan nabi, kita sunnah nabi. Nah, kita buat sunnah nabi sembahyang berjemaah, orang lelaki, orang perempuan juga dia tak wajib, tak apa. Dia mari dapat kelebihan ekstra pahala kepada dia, Allah bagi. Tapi syarat kena jaga adab-adab dia lah. Nak jangan mari surau ni dia pergi gedi, tak boleh lah. Fitnah. Nah, tapi dia mari kerana Allah SWT. Kita mari sembahyang berjamaah, sunnah Rasulullah. Kita duduk dalam majlis ilmu, sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kita menghayati apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita dekat dengan Nabi. Nah, kalau Nabi suruh baca Quran, kita baca Quran. Nabi suruh selawat, kita selawat. Nabi suruh kita bekerja, kita bekerja. Bukan setakat Nabi yang suruh, Allah suruh kita bekerja. Wa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wa bta'u min fadlillah. Selesai sembahyang, bertebaran di atas bumi Allah, cari kelebihan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Cari. Nah, Allah tidak melarang kita nak kerja apa, kerja kilang ke, kerja apa lah, silakan. Asalkan tempat yang halal. Yang ini kita selalu sebut. Kita selalu sebut. Supaya tuan-tuan jangan nampak bahawa, oh hebat, kan boleh jadi ngajar, boleh jadi tok guru, boleh jadi tok alim, boleh jadi ustaz. Saya ni kerja kilang je, kerja proton je. Proton pula tepat. Tepat buat spring je. Ada. Saya tak tahu je. Saya sebut je. Ada. Saya buat tempat pintu je. Rugi betul lah. Rugi apa kalau kau sembahyang? Cukup waktu semayang, kau pergi semayang. Kau kerja kilang, cukup waktu zuhur, kau pergi semayang. Masa waktu asar, kau pergi semayang. Kau rugi apa ya? Yang ruginya kau bekerja, kau tak semayang. Itu je. Kerja apa-apa. Nah, tapi jangan kerja kilang arok, semayang. Kerja kilang arok, tapi semayang. Dulu saya dengar satu cerita, tak tahulah siapa dia ustaz ni. Cerita saya. Ada orang panggil ustaz ni ngajar. Ustaz, boleh ustaz main ceramah di kilang? Oh boleh, satu kata boleh. Sekian tarikh ini setuju tarikh. Ustaz tu pergilah. Kilang apa itu ni? Tak apa ustaz, saya tunggu ustaz sini. Dia tunggu lah ustaz tu pergi. Siapa tik dia tengok, kilang apa itu? Kilang jenis tau ni ustaz. Tak boleh ustaz. Orang Melayu ramai kerja dalam ni. Kami surau ada untuk orang Islam mengajar. Ustaz marilah mengajar kami ni. Ada. Ustaz tu kata no. Tak boleh. Kau kena berhenti nak boleh hilang arwah ni. Bawa aku mengajar. Kalau tidak aku balik lah.
tak, kami ini perlu pada ustaz. Perlu tak perlu pun, no way, man. Tak nanya, ustaz tu balik. Saya tak ingat ustaz tu. Sama dia ustaz tu saya tak ingat. Awak cerita ke saya. Tak nanya sama sudah. Mana? Dia semayang, tapi kerja kilang agar. Mana boleh? Tak boleh. Semua budak Melayu kita sekarang ni kerja 7-11. Nah, 7-11. Tak boleh. Sebab ada agak. Mana boleh? Ada agak tu. Kita mok seronok je balik. Anak-anak balik ambil SPM, kerja 7-11. Balik dah anak aku. Mok nak gaji saya tiap-tiap bulan. Apa bagi kau mok? Mok pun murah lupa-lupa hidung anak bagi duit. Mok pulak. Mok pulak jenis marisol. Apalah so anak kerja mana? 7-11. Oh, bagusnya ada kerja. Bagulah. Zaman sekarang ni kerja payah. Bagulah kerja 7-11. Tapi 7-11 nak jual hak lain pun apa? Bila jual apa? Kenapa? Bermuamalah dengan agama. Saya pernah tengok 7-11 dekat rumah saya tu. Greenwood. Budak Melayu pergi beli agak. Agak saya di belakang. Tok agak. Tukar jual apa budak perempuan tu. Ambil plastik, pegang botol agak. Serik-serik pun pegang plastik, pun pegang apa pun. Pun tetap bermuamalah. Itu yang kita nak bertiak lagu tu. Saya pernah balik Kelantan tuan tu. Balik Kelantan pergi 7-11. Saya pakai piang macam ni lah. Saya mencari. Dek, ada agak ke tuan? Dia tanya tengok atas bawah. Mana? Tak ada bang, dia cakap. Nasib baik dia panggil abang. Kalau dia panggil pakcik, aku tampar saja. Mana? Tak ada bang. Kenapa bang? Dia tengok pakai piang, tanya agak. Kata, gini, pakcik ni, abang ni, duduk Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur. 7-11 di Kuala Lumpur Selangor ni, juara. Bukan nak minum pun, saja nak tanya dia. Oh, dia kata Kelantan tak boleh. Tak boleh juara. Oh, tak ada lah agak ni. Tak ada. Nak agak ni, kena lain lah. Nak agak. Kenapa Kelantan boleh buat sini, tak boleh buat? Saya pergi Thailand. Kau jangan silap faham, aku pergi kerja urusan kerja lain. Kau jangan silap faham. Pergi ke petani, saya pergi petani, ada satu 7-11 yang besar. Kita cari-cari barang, saya pernah tanya lah orang tu kat bawah saya tu. Dia kata, sini ada agak tak? Dia kata 7-11 ni tak ada agak sebab ni kedai orang Melayu. 7-11 orang Melayu. Duduk dalam negeri Kaping, 7-11 tu orang Melayu, tidak ada apa. Tempat kita, pemerintah kita, Islam. Orang Islam, 7-11, budak Melayu kerja. Arok ada bahagian arok tu. Nah, pak budak tu, aku mana? Saya tak suka. Nah, lepas tu kita kena buat suatu penentangan. Tak boleh, kau mana pun kamu rata dengan budak haram, mutuk imam kau, mutuk bilal kau, mutuk siok kau, mutuk mudin kau, tetap harap rezekimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya semayang, sudah semayang tapi dia bermuamalah walaupun dia bekerja. Macam mana kerja tetap dia harap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Waktu saya kalau boleh ngelok saya tak masuk 7-11. Kalau boleh elok saya elok. Kecuali kalau tak boleh elok saya masuk saya cari benda tu. Sebab kesian tengok budak perempuan kau, budak lelaki kerja 7-11. Ya Allah. Kalau pergi cuk tu ada harga. Saya pergi Taman Melawati. Sudah mengajar Bila Tuha. Ajar pagi esok saya suruh Bila Tuha. Saya pergi satu 7-11 tu. Tak puas sebab dia baru. Pergi beli. Tengok barang tu. Ada harga juga. Oh, ada. Sian kamu. Nah. Anak orang Melayu. Anak orang Islam. Anak tu imam. Tak tahu lah kita sebut dia. Nah. Anak tu imam, anak tu bila. Sudah. Nah. Jadi bermaknanya, hendaklah engkau semua bersama dengan orang-orang yang benar. Benarnya ialah para nabi. Nah, minan nabiyyin wa siddiqin. Orang yang membenarkan agama Allah. Ini kawan kita. Kita tak boleh berkawan dengan orang yang dustakan agama Allah. Kita tidak boleh berkawan dengan orang yang menipu agama Allah. Kita tidak boleh berkawan
dengan orang yang tidak meyakini dengan agama Allah. Kita nak kawan dengan orang siddiqin, tak orang-orang yang membenar seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tak dengar cerita daripada mulut Nabi. Siapa cerita Israq Mi'raj ni? Siapa cerita daripada jalan Muhammad, jalan daripada Mekah pergi ke Palestin, naik sampai ke langit tu, malam pagi ni juga siapa ni? Siapa cerita? Muhammad betul. Kalau Muhammad betul, sebut betul Muhammad. Abu Bakar tak tengok lagi tuan badan ni walaupun member kancing, tapi start daripada Muhammad cerita. Betul Muhammad cerita ni? Betul. Oh, percaya? Betul. Sebab Muhammad tak kena menipu. Nah, ni kita jumpa dengan kawan-kawan menipu, kaki-kaki menipu, sama menipu. Kita terjebak dengan penipuan-penipuan dan sebagainya. Nah, kita cek kawan, benar begitu. Nah, sedikit. Wasyuhada, orang yang mati syahid, orang yang berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang agama Allah ni tidak tok pedai belakang dua, atas bahu belakang dua pedai tidak. Oh, saya nak cari kawan yang ada pedang dua belakang, kerih dua depan, dua belakang, kerih dua ni. Oh lah, paham je lah. Nah, oh yang ni mesti berjuang. Tidak. Orang yang ada hati dalam hatinya ingin menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah suruh dia buat, yang Allah larang dia tinggal. Yang Nabi suruh dia buat, yang Nabi larang dia tinggal. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi suruh dia buat, apa saja Nabi larang dia tinggal. Nak cari orang yang begini. Nah, macam tuan-tuan, cita-cita tuan-tuan apa? Syuhada, mati syuhada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita niat malam-malam, ya Allah, mati kelaku mati syahid, walaupun kita mati atas kaki tuan-tuan, kita dapat pahala syuhada. Nah, apa pahala? Ini duk khaya mati 50 tahun lagi, umur dah 570. Nah, umur 70 dah kaya, 50 tahun lagi hidup. Payah tuan-tuan. Nah, biar kita mati dalam keadaan, kalau boleh mati ya, dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya ialah wassalihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh macam tuan-tuan inilah yang tidak buat perkara yang dilarang oleh Nabi. Nah, soleh, amal soleh, amal dunia, amal soleh. Ada orang yang suka sembahyang, suka mengaji, suka ke masjid, tapi dia bukan soleh. Dia buat amalan yang bukan soleh. Gabriel isak rokok. Isak rokok bukan amalan orang-orang soleh. Dia pakai sekepek sama sangat, dia atas sekepek sama sepala lutut sekalipun. Tapi kalau dia isak rokok, dia bukan buat amalan orang-orang yang saleh. Ah, ustaz cakap macam dia itu saleh. Rezeki syariah hukum dia begitu. Sebab Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, salafus saleh tak pernah buat. Yang kau buat daripada mana? Tapi saya alhamdulillah, saya sebut kepada tuan-tuan, alhamdulillah saya beruntung sebab saya berdepan dengan tuan-tuan yang memang soleh. Sebab tuan-tuan tak sabar kok masa saya mengajar, alhamdulillah, anak murid yang terbaik tuan-tuan. Tak adalah kata tuan-tuan, ustaz duk menyandai sabar kok keluar, tak boleh. Nah, maknanya kita amal soleh. Saya bukan tuduh tuan-tuan tidak soleh, tapi kalau tuan-tuan rasa tak soleh sebab tuan-tuan sabar kok tu. Sekarang ni tuan-tuan tak sabar kok soleh lah. Sekarang aku tak tahu, untuk nilai sendirilah. Ada. Tapi saya sebut amal soleh, perbuatan orang soleh. Orang soleh tidak buat benda-benda yang sedemikian. Terserah pada tuan-tuan. Nah, waktu bila saya mengajar tuan-tuan, jangan berzina. Kita menyandar hati ini, gila, zina. Aku tak pernah zina. Ada. Ini tak malu aku ustaz. Jangan minum alak. Allah, mana Allah kena minum, tak ada lah. Bagus tak mengajar macam ni, macam ni lah bagus tak mengajar. Dan sebut, saya memang saya tak pernah buat. Jangan merompok. Aku tak merompok, kau ni lah budak masuk
Pastor orang ngoko, aku tua tua pak nak mampu dah mana mana ngoko. Bagus tak bagus, bagus. Jangan isak ngoko. Nek nak kau ni kan sebut sebut kata kau isak. Aku lagi apa aku? Ah, dia nak share selalu. Nah, sebab kena ke dia. Sebab tuan tuan tak ngawas saya, sebab tuan tuan tak kena ke tuan tuan lah ni. Bagus, bagus, bagus macam ni, bagus. Kita jangan buat amalan. Buat kalau begitu tuan-tuan kira bagusnya, bagus tak cakap bagus, ah, bagus tuan-tuan balik malam ni beli rokok satu lagi atau pak kotak rokok satu bagi ke isteri, hak lain tu bagikan sulung anak nombor dua, nombor tiga ataupun ada anak bongsu yang berumur 7 tahun ke 8 tahun, bagi ke dia juga. Kenapa bagi rokok ke anak-anak? Kan bagus. Nah, bukannya salah, salah ke cakap tak salah lagi lah isteri. Tuan-tuan balik rumah isteri bulat pula dia buat. Kenapa? Ataupun isteri boleh buat leh. Nah, kita pun balik how? Makan leh. Ah, kau sih. Okey pak, abang buat leh, saya buat, saya buat panam isteri. Ha, bagus. Ini bila isteri isap rokok marah, anak isap rokok marah. Sebab apa marah? Tak baik perangai macam ni. Tak elok perangai macam ni. Tak elok apa je, kau isap boleh? Tak, saya orang tua. Oh, orang tua boleh? Elok kan eh? Minta maaf kan? Saya tengok sebab saya sebut ni. Sebab saya tengok tuan-tuan tak isap rokok. Kalau ada isap rokok, aku takut juga. Macam mana kuku aku. Tapi dulu bina, saya ada karate kan? Kita beritahu peringatan awal-awal. Kena malam, jangan bagi. Sebab dia karate, kompu, jodoh, semua saya ada, insyaAllah. Melompat, melekat di dinding, ada. Tapi itu cerita. Saya sebut, saya nak sebut. Sebab saya nak sebut sekarang. Dulu saya lembut sikit. Tapi sekarang ni saya nak sebut je. Sebab perangai tu tidak cantik, tuan-tuan. Tak cantik, sungguh-sungguh tak cantik. Ada. Amalan ini dibuat tuan-tuan tengok. Orang kafir isap, orang bukan Islam isap, orang India bukan Islam isap, orang Cina ada isap. Saya pergi Israel, orang Israel isap rokok. Orang Yahudi bukan Israel saja, orang Yahudi isap rokok. Allahu Akbar, siapa yang depan? Siapa yang letak bibir belakang? Depan. Nah, sebatas-sebatas belakang. Cuma yang ini jadi sambung-sambung. Maknanya amalan yang tidak sah, perbuatan yang tidak soleh. Nah, sebab tu kena begini. Tuan tu tengoklah orang sama. Rugi sahaja. Nah, lepas tu pula saya cukup kesal. Kadang-kadang tuan-tuan mari siapa pintu bagar baru buang. Terus naik sembahyang. Allahu Akbar. Mu nak masuk akhirat dan ini mu buluk mu bawa kau. Allah, amalan tidak soleh tuan-tuan. Nah, amalan tidak soleh. Nanti, eh? Tuan-tuan nak kata makruh ke apa? Makruh ni, saya baru dapat maklumat daripada Kedah. Kau ni nak cerita Kedah. Orang Kedah kan tanam tembakau. Bila petik-petik daun-daun tembakau, dia pergi hantar ke kilang untuk mencantik kilang daun terbakar ni tuan-tuan. Kalau molek, dia ulat dia makan. Nah, untuk elok ulat ni dia kesembur dengan racun. Nah, kesembur dengan racun. Balik-balik dia turun. Sampai di kilang buat cantik tak apalah, dia bersih apa semua sampai di kilang dia masuk dalam arok. Rendam dalam air arok. Cemur, lepas cemur dia kelaskan ini satu cantik kelas A, kelas B, kelas C. Lepas kelah, baru dia rici, dia jemur, jadilah daun tembakau dan dia bubuh dalam plastik daun tembakau. Lepas tu dijual oleh orang Melayu. Orang zaman dulu ambil daun tembakau, tak deal. Ha, letak sini. Daun tembakau. Yang ni tak ada dah. Sedapnya tembakau tu. Tak ambil daun tu, kau isap pun sedap. Tak ada daun, daun-daun. Daun apa? Daun nipah. Daun nipah. Gulung. Tubuh. Kapik dua. Tubuh terbakar.
lagi piau, lagi sedap. Kaya dan makruh macam mana? Tuan-tuan tanam sendiri, jemur sendiri, biar jadi kering, wiki-wiki-wiki-wiki, biar jadi kering, boleh tuan-tuan isap. Kalau isap masa tu tuan-tuan tak sedap. Tak sedap pulang makruh. Boleh dia, boleh nak tak makruh. Tapi hak celup dalam al-Quran ni lagu mana? Ada hak celup dalam al-Quran. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan naik kereta ke, naik flight, pergi Kedah. Saya boleh bagi nombor telefon orang di Kedah supaya dia tunggu tuan-tuan ke, tunjuk tempat ke, apa-apa semua. Dah, boleh. Tuan-tuan nak ajak saya, boleh. Tapi kapal terbang, first class. First class, syaratnya yang pertama. Duduk di Kedah, hotel 5 bintang. Kalau 3 bintang, ada nyamuk. Jangan. Kalau tidak, pergi sendiri ya tuan-tuan. Ada, nak boleh bagi nombor tali. Betul tak betul? Ahak yang disebut. Nak sebut. Ini di Malaysia. Di Malaysia. Dan mana kalau Marlboro? Marlboro pilih mana? Dahe, dahe. Daripada mana? Semua tak jawab belakang. Tak berani jawab belakang. Tak isi. Dahe, dahe. Siap. Dahe daripada mana? Indon? Entah, dia memang tak cak rokok langsung. Dahe mana daripada Indon? Gudang garam daripada Indon. Dah. Kau dah ni daripada Indon? Indon? Oh gitu, dah ni ni? Untuk Malaysia. Hah? Untuk Malaysia. Oh gitu. Dia begini je. Orang kafir ni, dia tak mengaji. Suci bersih. Halal haram. Tengok orang kafir kencing. Orang kafir kencing. Shhh. Prik dia masuk. Apa yang dia masuk? Tangan. Islam tak mengajar. Islam kencing tu adalah kotor. Basuhlah cik awal daun dia tu. Nah, basuh cik awal daun dia. Bukan tangan kau. Tangan kau tak kotor. Tangan kau pun dia benda tu tak apa. Tak kotor. Mata tu tak kotor. Yang kotor kencing. Yang kotor tu. Kalau tuan-tuan cik, dia ambil air. Sik. Susi dah. Ni dia ambil air basuh berlaku. Oh, kak, tak minta makak. Nah, saya tidak. Tapi maknanya ini, yang kena azab kubur, kencing tu tak pas. Orang kata tidak benar tu. Takti. Sebab dia tak ngaji. Suci, bersih, halal, haram dia tak ngaji. Yang buat benda tu adalah orang kafir, bukan orang Islam. Benda tu bersih, tak bersih. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan terima daripada Allah. Nah, kita nak cari produk muslim supaya hati kita bersih. Kita makan semua makanan mi Islam, bihun Islam, nasi Islam. Kita nak makan sebab biar nampak bersih masuk dalam kita. Tiba-tiba rokok kita tak petikan. Halal ke haram ke, siapa buat ke tak siapa buat, kita petik kita Islam. Tuan. Hak ni menyebabkan kita kadang-kadang mari semayang. Tak ada rasa halawatul ibadah. Dah. Halawatul ibadah ada. Allah Akbar. Pokok bang. Tapi orang yang isap dia kata sedap lah. Sedap. Tapi orang tak ada isap. Tak ada. Tak sedap lah. Benda tu orang kafir buat. Tuan-tuan. Cuba buat research sikit. Jangan marah saya. Buat research sikit. Siapa yang asal bermula asalnya rokok? Tak bermula asalnya rokok. Hatta kalau ni siapa yang buat? Kalau orang Islam, tu imam buat, tu bilal buat, orang yang Islam betul-betul buat, tu cek. Nah. Ha? Saya nak sebutnya ialah saleh. Saya tidak sempurna juga. Tapi saya sebagai guru, saya menyebut sebagai guru yang tidak isap rokok. Yang tidak isap rokok. Tak suka dengan rokok amalan-amalan yang bukan daripada bukan amalan orang-orang saleh. Tak, saya tidak kata tuan-tuan buat benda yang anak masuk neraka, kafir lah anak. Tak, saya kata amalan yang tidak sah. Kira. Jadi maknanya empat golongan bersama orang-orang yang benar. Golongan yang benar itu ada empat, eh? Ada empat. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ha? Sebaik-baik teman yang rafiq ialah golongan empat.
Sebab tu Nabi ajar, Allah ajar kita alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kalau kamu nak puji, puji Allah dulu. Nak puji Allah dulu, puji makhluk-makhluk yang dipuji oleh Allah. Jangan kamu puji makhluk yang dikeji, dan jangan kamu keji makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu kita di alhamdulillah, bang alhamdulillah, cakap alhamdulillah. Orang-orang soleh itu amalan dia. Itu amalan orang-orang soleh. Tuan-tuan sekalian, saya tidak kata tuan-tuan ni maknanya yang isap itu bukan soleh. Hang itulah boleh jelas. Ala duduk sindup. Ada. Dia tidak kafir, dia tidak kafir. Ada. Dia tidak kafir. Cuma dia tidak soleh. Sedangkan kita di antara orang yang dipuji oleh Allah dengan kesolehan kita. Ada kesolehan itu pakai sebab besar? Tidak. Ada kesolehan itu semayang tak berhenti-henti? Tidak. Oh semayang, hidupnya semayang, semayang, oh soleh dia. Tidak. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukan dikira kebaikan yang sebenarnya hanya kamu menghadap ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Akan tetapi kebaikan yang sebenarnya kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Ada kesemayan itu semayang tak berhenti-henti itu soleh. Orang yang baik, orang yang bagus kan? Tidak. Yang tunduk perintah Allah, yang tunduk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar mana yang kita boleh ikut, kemampuan kita boleh ikut. Tidak. Waktu saya kata tuan-tuan, minta maaf cakaplah, minta maaf. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Banyak lagi ajaran Nabi yang kita kena buat, yang kita tak mampu buat. Nabi suruh kita tahajud, kita tak tahajud. Nabi suruh baca Quran, kita tak baca Quran. Kita tunggu bulan Ramadan je baca Quran. Bau mari tadarus bako, pakak tadarus. Tuan-tuan, Quran ni dia payah tau. Quran ni, kalau tuan-tuan baca sekali setahun, baca dah, tapi tiap-tiap hari dia baca beberapa surah. Baca surah Sajdah, baca surah Insan, baca surah Mul, baca surah ni. Kok lain-lain tak baca? Baqarah, Al-Imran, Nisa, Qiyamah, tak baca. Dia baca selama, mari Ramadan tak baca belakang. Tuan-tuan, Quran payah. Dia ada bertemu dengan ayat huruf yang berat dan huruf yang sama-sama berat. Kalau kita mari nak baca tu tadarus, dia jadi salah. Saya mengaji dengan saya, ada seorang budak tu mengaji dengan saya, umur 60. Budak tu. Umur 60. Mengaji dengan saya. Tok imam pula tu. Tok imam. Baca salah tuan-tuan. Malam ni. Malam ni, saya balik ke rumah kan, pukul 10.30. Ada dakwah main ngaji. Kadang-kadang saya lewat pukul 11, saya kata main ngaji. Ngaji. Ada, pergi ngaji. Baca salah. Saya jerkoh lah sebagai seorang guru saja. Salah ke? Allah Ustaz, tadi di rumah betul dah. Memang di rumah betul, tak ada orang tegur. Siapa nak tegur? Kau imam. Kenapa? Kita dah dengar salah tu, man. Tengok mulai sikit. Geram tu. Anda baca bagi datang, baca bagi bawa tu imam Allah. Bawa dalam semayang macam ni lah Ustaz. Ha, itulah kata kena talak Al-Quran. Dia bawa dalam semayang pun salah tuan-tuan. Maknanya kalau dia tak talaki, aduk baca. Kalau katalah bagi bawa, baca bagi bawa sampai kembali. Sedangkan bagi datang. Anda. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah dah ihdinas sirat. Tak baca ihdinas siratal mustaqim, tidak dengar sah. Dia baca ihdinas sirat. Sing, itu ihdinas sirat lagi lah sirat. Sebab tak talaki. Ini mari Ramadan baca daripada awal. Saya mula-mula balik daripada Mesir. 25 tahun yang lalu saya balik daripada Mesir. Saya join kelas tadarus. Tak, sebab kita tadarus di Mesir dengan Syekh Arab, dengan orang-orang Arab dan sebagainya. Balik Malaysia, join lah sekali. Saya pun ikutlah tadarus. Baca salah. Saya tegur. Baca salah. Saya tegur. Lama-lama dia kata, Ustaz, ini bukan kelas talak, kelas tajwid. Ini kelas talak tadarus. Kalau Ustaz tegur, siapa bila kita nak habis? Ini tadarus bulan saya lepas pada tu kita dapat kain dekat selah duit RM50 zaman itu. Tadarus. Saya kata tak boleh, awak salah, saya kena tegur lah.
Kalau macam ni, terbaik tak payah baca. Saya kata kalau gitu, terbaik tak payah baca. Kalau awak dah baca salah, saya terlanggar, saya tegur. Sebab awak baca salah, tanya salah. Tak bolehlah lakukan ni. Baca salah macam ni, dosa. Malam yujawidil Qur'an azimu. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, berdosa. Kalau dia belajar, salah, tak apa, dimaafkan. Tapi kalau tak belajar, baca juga, tegur juga Qur'an ni. Tuan-tuan, Qur'an ni Allah. Kalau orang jaga baca, tuan-tuan, dia memang jadi susah. Jadi susah. Payah, silawan mata dia tak lagi. Tak, sebab dia kena pergi depan mulut dia. Mata dulu tengok bari atas, bari bawah, bari mulut dia. Quran. Ini pengalaman saya sebagai guru Al-Quran. Pengajian saya di Mesir, bidang Al-Quran wal-Qiraat. Ini saya, syubro, saya ngaji syubro. Bukan saya nak membangga pada ketua-tua, tidak. Tapi itulah pengajian saya. Nah, pengajian saya boleh mengajar ni sebab Al-Quran ada pada saya tu. Itu yang saya bawa mentadbirkan dengan pengajian-pengajian. Ya saya pun bertalaki juga sebanyak dengan pengajian kita-kita ini. Tapi nak sebut dalam Al-Quran tu kena jawab. Kalau buat tuan-tuan stok pernah baca tiba-tiba nak mari tadarus. Nah, ayah tuan-tuan. Sebab tu sekali-sekala tuan-tuan, sebelum mari apa-apa, jumpa imam. Mam, cuba dengar fatihah saya ni sekali. Cuba dengar fatihah saya ni, betul ke tidak fatihah saya? Nah, baca kepada imam. Kalau imam kata betul, bagi dia RM50. RM10 imam bagi saya sebagai rekening. Nah, apa sesuatu imam. Tapi kata imam tak bagi, memang untuk imam kedekut angin lah. Nah, bagi RM50 ke imam. Tanda terima kasih ke imam, betul fatihah saya. Terima syukur. Kalau untuk imam saya jaga, salah sikit dia lah. Tak boleh. Ada, jangan bagi duit dia. Untuk imam tu malah, jangan malah. Untuk imam baca salah. Saya pernah buat kursus imam-imam kawasan Gombak dulu dengan Persatuan Hafiz Malaysia. Panggil imam-imam semua buat kursus fatihah, tuan-tuan. Imam pun cepat-cepat baca fatihah. Bukan masalah semua sedak tak sedak. Saya tak nilai pada sedak tak sedak, tuan-tuan. Tak, saya tak ada nilai sedak, sebab saya pun tak sedak. Suara tak sedap, tak ada nilai pada suara. Guru saya besar tak ada nilai pada suara. Yang nilai ialah betul atau tidak tajwid. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Asudur. Nah, baca fatihah belakang. Sebab orang saleh amalannya kena jaga Quran. Tuan-tuan jaga Quran, Allah akan jaga semua amal ilmu tuan-tuan. Jaga amalan tuan-tuan. Wallahu'alam. Azan. Azan tak ada. Kodok. Sebab ada tempat layan azan. Ada tempat layan azan. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan jadikan amalan kita seperti amalan tradisi. Jelas saya baca sekali, saya dah sebut buat Quran. Ini amalan orang Melayu dah jadi masuk Ramadan jadi tradisi. Sepatutnya Al-Quran kena baca semua. Jadi kata Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu Quran kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya di akhirat nanti. Siapa nak tolong kita di akhirat? Quran. Nah, lagi-lagi tua-tua macam tuan-tuan. Minta maaf saya nak sebut lelek. Tuan-tuan, sebab ada yang baru kena saya, ada yang dah lama kena saya. Tuan-tuan nak mati tak lama dah. Nah, nak mati dah kita ni tuan, bukan kita lah tuan-tuan lah. Kita termasuk aku. Nak mati dah. Apa nak bawa di hadapan Allah? Nak bawa pangkat kamu, nak bawa jawatan kamu, nak bawa duit kamu. Tak ada nilai. Yang nak bawa kita tuan-tuan, amalan kita tuan-tuan. Sebab tu umur tuan-tuan semua ni, dia malam-malam Allah kejutkan bangun pukul 4:30, pukul 3 tidur dah. Pukul 11, pukul 12 tidur. Pukul 4:30 sedar tuan. Sedar Allah. Untuk apa Allah kejutkan kita? Untuk kita bertahajud, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muda lagi, baru 22 kali 2 plus 7 cukup lah. Yang saya ingat bangun sedar pukul 4:30, pukul 3 kadang-kadang sedar duduk di mula-mula kenapa ya bangun masa ni dah sedap tidur. Kalau bangun sampai subuh dia tak tidur dia tidak. Umur kita Allah Allah kejukan untuk kita bertahajud kepada dia, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kita tak nak bawa benda lain lah tuan-tuan. Harta cukup dah. KDSP tuan-tuan ada dah berapa juta-juta dah dalam bank, dalam KDSP. Nah, gaji tuan-tuan berapa 15 ribu lah. Nah,
Haji berapa gaji sekarang? Tak ada gaji dah. Pencet. Apa tengok daripada gaji kata contoh. Dulu gaji 15,000, sekarang pencet tak ada apa, tak ada nilai. Duduk dalam masjid. Jadilah. Ambillah lah sekarang ni duduk dalam masjid. Omong ni duduk kedai makan lagi. Duduk kedai mama. Mana? Apa barang? Mujur. Mujur gitu. Hal ini tak Tuhan pilih. Nah, masa inilah saat kita pagi-pagi tak ada kita ke kampung baca Quran. Nah, tak nampak Quran besar ni, cari Quran besar sikit. Tak nampak besar ni, letak besar lenjor, tak apa. Orang Turki ke mana? Kita tengok dalam Facebook. Tak boleh pakai cermin mata, pakai kantor. Tuan-tuan, ikhtiar baca Quran pakai kantor. Saya tengok dalam Facebook seorang tu pakcik. Apa Quran lah share. Tuor duk golek atas katil, isteri duk bawah katil. Dia baca berapa Quran. Isteri tu lu tengok Quran besar pegang. Tu lu dengar suami, tasmek suami baca Quran. Hafal Quran. Oh tuan-tuan, syurga tuan-tuan, syurga. Nah, ini tua-tua berwasak lagi. Tak apalah wasak tu tak salah, saya pun suka wasak tak salah. Cuma duk baca wasak daripada baca Quran. Lu baca wasak, Quran tak baca. Patut masyarakat kita lah tu nak jadi soleh payah. Nah, soleh payah. Jadi makna tuan-tuan baca. Sebab Quran ini kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalih. La aqul alif lam min harfun, walakin alifun harfun wal lamun harf wa mimun harf. Siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah memberi satu kebaikan. Satu kebaikan seumpama 10 kebajikan. Aku tidak kata alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mana kalau kita nak baca Quran ini, Bismillahirrahmanirrahim, permulaan awal basmalah sudah 19 huruf. Tak baca lagi Yasin, kau tak baca lagi Jabah, kau tak baca lagi ayat lain. Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim. Sampai habis. Itu baru permulaan baru Fatihah. Barulah nak masuk alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Allahu akbar. Subhanallah. Wa Allah Subhanahu wa taala. Innal Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Bacalah Quran di waktu fajar kerana disaksikan oleh para malaikat. Nih tuan-tuan semua yang ada depan saya. Sebab tuan-tuan nak mati lah. Kita ni tak tahu esok atau lusa dah mati. Tapi macam saya ni insya-Allah lah, lama lagi lah. Kalau saya mati dulu, siapa nak mengajar kita ni? Tak ada orang nak mengajar dah. Aku lah. Jadi kalau tak ada tadi. Lama lagi insya-Allah. Saya tak ada darah tinggi, kecil manis, alhamdulillah. Yang ada darah manis saja. Nah, macam mana? Tenang, tuan-tuan kecil manis ada darah tinggi ada. Nah, Allah. Pakun mau sakit gua pinggang. Kalau dekat-dekat dengan saya di Gombak, boleh pergi dari sisi saya. Jauh-jauh gini, tuan-tuan cari dari sisi ibu. Pak duduklah di dalam sisi 4 jam, 3 kali seminggu. Tak ada benda nak buat apa, relax saja, stress. Jadi seorang seperti polis, ada seorang polis lama. Dia jaga bahagian jenayah, Datuk apa-apa, Encik apa nama dia. Dia kena dari sisi, duduk buat tempat saya dari sisi. Bila dia buat tempat saya, aneh. Baru dia rasa nikmat sakit dia. Sebab apa dia jaga saya di rumah sakit? Baru dia boleh baca Quran, baru dia boleh baca buku agama. Nah, sebelum ni, tak baca Quran. Tanya, tuan baca Quran dulu. Nah, baca lah sikit-sikit. Oh, sikit tu ya lah, baca enak apa enak lah tu. Ada nah, sikit-sikit tu. Nah, tapi lah ni dia baca Quran. Sepenuh macam ni. Nah, ingat, ini amalan bekalan kita di akhir. Ini amalan kita. Tetapi amalan kita kerja dunia pun adalah bekalan akhirat. Sebab Allah tengok, mu kerja berapa? Mu kerja kilang. Berapa gajimu? Gaji aku 3,000. Gaji aku 3,000 di kilang. Okey? Semayang ke tak? Cek semayang. Tak semayang. Gaji dalam 3,000. Orang gaji 5,000. 7,000 semayang mu 3,000. Allah rugi. Hak dunia mu rugi dah. Akhirat mu rugi pula. Nah. Tapi kalau dia gaji 50,000 tak semayang, padahlah muka dia 50,000. Gaji dia, padahlah tak semayang. Tapi kalau 50,000 semayang lagi, terbaik di sisi Allah.
Tapi 50 ribu Tuhan, aku gaji 50 ribu. Tak payahlah, korong dulu. 50 ribu sehari gaji. Kayu, kayak korong ni kan. Tak tahu gaji dia berapa, tapi saya sebut. Mungkin dia kayu. Ada orang kayu semua. Tapi apa jadinya? Masuk dalam tanah, jadi tasik korong sampai sekarang. Tuan-tuan nak tengok tasik korong, tuan-tuan boleh jalan dengan saya sebelah-sebelah. Bila 12. Nah, saya pergi Palestin, saya pergi Jordan, dan saya pergi Mesir, insyaAllah. Petang tadi nak mari tadi, ada orang tadi balik, Ustaz, jadi ni rasanya. Ha, kita nak pergi ke Mesir, nak pergi ke Jordan, nak pergi ke Palestin. Palestin 2 malam kita pergi, 3 hari 2 malam. Kita pergi Hebron, kita pergi Jericho, kita pergi Baitus, apa ni, Baitul Maqdis, kita pergi. Ha. Tapi mungkin lah dalam 8,000 lah saya letak 8,000. Ada tuan-tuan duk pergi umrah sama modal lah tu pergi umrah dulu. Tukar dulu, tukar dulu pergi ke Palestin. Ah, Baitul Masjid Al-Aqsa. Nabi kata ziarahlah masjidku, Masjidil Haram, masjidku dan masjid Masjidil Aqsa. Barulah tuan-tuan sedak tengok. Kalau baca subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiun basir. Bau sedap nampak bahaya Masjidil Aqsa. Allah, Masjidil Aqsa tempat kiblat Nabi, kiblat orang Islam yang pertama dulu. Oh, macam ni pun terbayang tuan-tuan, serupa terbayang tuan-tuan baru balik Mekah lah, balik Mekah terbayang Masjidil Haram, bayang Masjid Nabawi. Oh, indahnya, cantiknya Masjid Nabawi, seronoknya semayang dalam Masjidil Haram, sedapnya tu imam baca. Allah, seronoknya Masjid Nabawi, pergi semayang tiap waktu, boleh semayang jenazah, seronok. Bila tuan-tuan pergi Masjidil Aqsa terbayar, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah beri keberkatan sekeliling Masjidil Aqsa. Nak tahu berkat tak berkat, kena cerita lah, tuan-tuan kena pergi lah. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa, kena bayar lah sikit. Saya pergi naik kereta bang bayar. Nak cerita bayar lagi pak. Seorang nak dengar cerita RM50. Bau kaya aku malam ni. Kalau tidak aku tak cerita. Setakat tu. Aduh. Baru ni saya ustaz lagu ni. Kenapa? Tuan-tuan faham, faham. Tak faham sudah. Nah, dengar tu ustaz tu mengajar nak piti je. Padahal bukan tahu. Ada. Kita tak ada agreement apa-apa. Ilmu kita bagi. Tapi kalau cerita satu, tak habis lah malam ni. Kita ni memang tak habis pun. Ni baru 2-3 balik kita baca ni. Okey, balik pada cerita kita balik. Selesai pak Quran, saya kira selesai. Tuan-tuan jangan jadikan tradisi. Baca pak. Start bermula malam ni, tuan-tuan start. Baqarah. And Baqarah. Bila habis? Tahun depan. Khatam tahun depan. Tak apa. Masuk Ramadan, orang kata apa dan menjuzuk apa dah Quran bulan Ramadan, saya baru juzuk 2. Allah, maaf saya dah 15 juzuk. 3 malam baru 15 juzuk dah. Membaca kau tulis tu tengok eh. Nah, aduh, seminggu dah 15 juzuk kali dah tengok tulis. Begini, tunjuk. Begitu. Allah tak suruh begitu eh. Allah suruh baca tadabur. Nah, ya. Bulan Ramadan tu habis 3 juzuk, masuk Syawal pula. Habis 2 juzuk. Masuk lepas Syawal apa? Zulqa'dah 3 juzuk, Zulhijjah. Lepas Zulhijjah Zulqarnain. Ada apa mana? Baca. Bila habis sampai zul berapa pulang gila. Asal tuan-tuan khatam, tuan-tuan khatam berpuluh ribu para malaikat ketika tuan membaca wadduha wallayl iza saja ma wadda'ka rabbuka wa ma qala sapa habis la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu surah sampai para malaikat puluhan ribu mendoakan orang yang sedang mengkhatamkan Al-Quran. Apa yang kau nak? Apa yang kau nak? Nak minta apa dengan Allah? Mereka sedang mengaminkan, ya Allah, aku sudah khatam Quran. Allah, tuan-tuan, sebab itu untung kepada anak-anak itu apa Quran. Tuan-tuan ada anak apa Quran? Itu paling terbaik. Budak-budak yang paling terbaik dalam dunia ialah budak yang menghafaz ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran, hum ahlullah,
wa khassatu. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah dan Allah yang memilih mereka. Tuan-tuan tak ada anak, tak ada apa Quran, cucu tak ada apa Quran. Tuan-tuan berbaiklah dengan ahli Al-Quran. Sayang mereka, anak-anak kita ni. Tak sayang mereka. Macam saya ni, tuan-tuan tak boleh sayang dah tua dah. Tak. Tapi kalau sayang untuk lain, bolehlah. Kalau cerita, bising pula. Tapi maknanya begitu. Sayang anak-anak kita yang apa Quran. Tak. Bagi duit sekali-sekala boleh. Nah, biar-biar aku bagi kau singgit. Jadilah. Budak-budak tak ada duit banyak. Sikit cukup. Kalau siapa tu? Cikgu Murni baru boleh aku bagi 1,000. Budak-budak sikit cukup. Abang kita nak Cikgu Murni? Tak kena. Astagfirullahaladzim. Apalah. Gurau ya, saya tak gurau ya. Tapi Cikgu Murni tu saya kenal lah. Saya kenal lah. Alah. Jalan nak mengumpat dia pula. Ya. Terus sekarang saya masuk sikit. Sikit lagi ayat. Ada dalam dia suruh berhenti pukul 9, kita berhenti pukul 8:59 insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman pula was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar lelaki maupun perempuan. Orang-orang yang benar itu lelaki maupun perempuan. Benar. Kita benarkan ajaran Allah. Cukup dah. Siapa cerita ni? Siapa cerita ni? Nabi Muhammad naik ke langit daripada Mekah pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit, 7 lapis langit. Siapa Sidratul Muntaha, siapa Mustawa, siapa Arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu turun pulak semaya dengan roh-roh para Nabi. Lepas tu balik malam tu juga. Orang nak pergi ke daripada Mekah, daripada Jeddah, nak pergi ke Palestin 3 jam ke apa-apa, dia boleh balik ni. Siapa cerita ni? Siapa cerita ni? Quran cerita. Oh, Quran cerita. Ya, ya, aku cari. Saya nak jamu Isra dan Mi'raj tuan-tuan. Saya cakap ke tuan-tuan. Kalau kita ni tidak Muslim, tidak Islam, tidak daripada kecil kita diajar dengan Isra dan Mi'raj, mampu kita tak percaya. Siapa nama hok naik bulan baru ni? Orang Malaysia. Muzaffar. Nak naik bulan. Bulan tu kita nampak tuan-tuan. Oh, bulan. Kita nampak bulan. Dengar cegeminya, dengar jalan geminya, jalan. Dia biasa jalan kekwak. Tapi bila dia pakar macam tu, jalan macam kekwak. Dia tak boleh jalan semua kekwak dah. Jalan tindak dia dah tu. Dengar waktu tu. Nak naik bulan, bulan tu adalah perhiasan dunia yang pertama. Kena bawa oksigen daripada bumi. Sedangkan kita nampak kat mana pertara di antara tara yang Allah SWT letak. Udara yang boleh disentuh oleh manusia dan udara yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Sedangkan bulan kita nampak. Nabi mungkin naik bulan lagi. Tuan Nabi naik ke langit yang kedua. Hak yang pun tak lebat kajian. Hak kita nampak lah ni orang lupa kajian. NASA aku berapa kajian. Juta-juta kilometer naik ke atas. Dah, dia boleh buat kajian dengan komputer. Tuan-tuan, setakat tu langit pertama. Saya letak situ. Belum langit kedua. Mu tak capai langit kedua. Nah, mu tak capai langit kedua. Nabi aku seorang yang boleh naik langit kedua. Nabi Sulaiman dulu terbang, tuan-tuan, langit dunia je, tuan-tuan. Panggil angin, panggil angin, mari. Aku nak pergi ziarah kawasan. Angin pun mari bawa dia. Cuma saya tak tahu, dia sambil berdiri kau sambil duduk. Kalau sambil diri seperti zam-zam Al-Kazam. Kalau menegak super Superman. Ada. Tak tahu kita cia. Biar. Dia panggil. Dia berjalan. Dengan angin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Dah duduk di Masjidil Haram. Bawa ke Masjidil Aqsa. Singgah beberapa tempat di Baitul Laham. Lah singgah di Tursina. Lah singgah di Baitul Laham. Singgah siapa ke Masjidil Aqsa, singgah naik ke langit pula dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ada siapa langit tamu jumpa dengan orang tino, jumpa dengan orang ni, jumpa dengan tu, jumpa dengan ni, jumpa belako. Jalan di syurga, bayangkan di syurga, Allah gambarkan syurga ni, Muhammad syurga ni, gini-gini dimasuki oleh orang wanita, syurga dimasuki oleh orang-orang miskin, syurga tak ada penghuni lagi. Tapi digambarkan oleh Allah. Ini berlaku. Ada yang kerak lidah. Ada yang gantung tetek. Ada yang tak rambut. Gantung rambut. Mungkin duduk dunia dulu. Ngaku orang Islam. Tapi tuduh tak pakar. Nah. Ada buah dada. Nak keserah buah dada. Pecuh. Peng situ.
orang tak ada gini, datuk naik punggung tonggek. Hak ni ada. Hak ni batal. Oh laki pula dengan amalan-amalan yang kamu dan sebagainya, ini masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Apa ngada kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan percaya apa cerita ini? Percaya ke tak? Oh, tak percaya, kalau tak percaya kita kan nama acok. Ini cerita yang teknologi masuk akal kalau tidak beriman dengan Allah. Sekumit keimanan Isra dan Mi'raj. Oh, percaya? Ada. Tu ya Abu Lahab mari tabat ya da'ab. Tabat ya Muhammad. Celaka Muhammad. Muku puaku ni hanya cerita-cerita kamu baru. Kami daripada Mekah pergi ke yang pergi ke apa ni? Pergi ke Syria apa orang yang buat? Bumi Syah. 2-3 bulan baru sampai. Tu baru pergi. Ni dibalik. Balik malam ni juga. Weh Muhammad, tak usah cerita lah. Tabat ya Muhammad, celaka Muhammad. Allah pun tengok. Nata Abu Jahal, celaka pun Nabi aku. Tabat ya da abilah abil wa tabat. Ma'arna'an umaru wa makasabat. Saya selain naran zat al-had. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Fiji liha hablum ni. Masuk. Habis cerita. Aku kata Nabi aku bukan tetapat ya Muhammad celaka Muhammad. Kau Nabi aku cerita semua oleh berlaku daripada aku. Ngobo tetapat celaka Muhammad. Bagi sebiji siapa kekal abadi tetapat tiada abilah habib watan. Cinta lah celaka benar-benar lah putu. Sebab tu mari wasadikin. Orang yang membenarkan lelaki yang benar itu orang lelaki dan perempuan. Kita benarkan walaupun seburuk setitik sebagus daripada Al-Quran. Wajib kita percaya. Tak boleh kita ragu. Allah kata azaniyat wa zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalad. Pezina perempuan, pezina lelaki, rotan kedua-duanya 100 kali. Siapa kata tu? Siapa suruh rotan? Siapa suruh rotan? Allah suruh rotan. Allah. Tengok. Aku tak nak faham apa, hotel dulu 100 kali. Nak hotel lagu mana? Terserah kepada orang pandai. Aku terima dulu hotel 100 kali. Dia pun cakap 100 kali ngapuhan orang. Weh. Nah, kalau 20 watan tu pun dalam video tu deh. Apa tu? Hak watan di punggung tu kan? Dalam video tu juga kan? Satu! Bishum! Allah! Mana yang ada iman dalam hati orang itu? Dua! Bishum! Dia kata rogu. Rogu. Bukan itu keadaan dia. Bukan itu keadaan dia. Dua. Esok mu di akar akan didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muwata oleh sahabat ta'ala tu. Tapi syariat Islam, hotel 100, bukan lagu tu. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kulit dia semi, nonyinya tak rasa pedih, tak rasa apa. Sebab tu kita hotel orang tak boleh buka baju. Mau buka baju tunduk kat punggung je. 1, 5, 20 kulit 20 hotel dah. Habis kulit Allah Tuhan-Tuhan zalim. Tapi tak zalim, bukan dendam. Orang yang tukar buat, padan. Sebab dia dendam. Islam tak gitu. Siapa suruh 100? Allah. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong kedua tangan. Siapa suruh potong? Allah. Allah, kimulah, janganlah curi. Janganlah. Allah akbar. Tuhan suruh. Lagu mana nak buka? Curi gapo, curi banyak mana? Dekat mana curi gapo, curi gapo, gapo, gapo? Lagu mana terserah kepada hakim-hakim dan kerajaan-kerajaan yang ini melaksanakan hukum Allah SWT. Kalau curi selipak ustaz tak kena gerak tangan. Nah, tengok selipak ustaz ni berkat curi dia. Ambillah. Nah, ustaz biar lain. Walaupun dalam hati kata aku tak mari dah macam ni, kau curi selipak tu. Hanya begitu. Ada, apa susah? Alah, takkan aku pun kena kerak tangan. Jumpa duit 20 riyal, ambil curi. Kena kerak tangan. Dok. Ada orang ni curi, tanya bapa mencuri, aku kena buat kerja. Anak, kerja tak ada payuh dan sebagainya. Ada anak aku tak boleh minum, tak boleh makan, tak apa, aku kena curi. Kena cek, bapa kena buat kerja. Bapa mencuri, setakat mana mencuri, gapa mencuri. Dia undang-undang dan sebagainya, ada boleh. Ada, kau nak curi, kena kerak tangan. Kau curi juta-juta tu. Nah,
menyamun orang, macam 2-3 malam lepas, orang kecuri di restoran. Budak-budak muda, bawa palang. Oh Allah ni, something sungguh tuan-tuan. Tak, something sungguh. Kita kadang-kadang niat juga nak tak pistol juga dalam kereta kadang-kadang. Bila curi, waktu ambil pistol. Tapi tak boleh, sadar kita, masalahnya dia. Tapi bila kita niat boleh, tapi bila kita balik, kita waktu ambil pistol pula. Aku tembak. Jadi jahat. Nah, lama-lama gitulah kita. Selagi mu tak buat syariat Tuhan, selagi tu Allah bagi kita. Saya yakin syariat Allah Subhanahu wa taala lah yang menyelesaikan apa yang berlaku sekarang. Itu je. Nah, tengok Brunei, contoh Brunei. Berapa orang duduk di penjara Brunei? Saya di Brunei seminggu tuan tu, duduk di Brunei seminggu. Nah, bahasa macam tak nak balik, nak kahwin orang Brunei. Bahasa nak kahwin dah masa tu orang Brunei. Tapi teringat pisau, gunting, umum, apa semua. Ya, sabarlah. Sabarlah Allah nak bagi aku bidadari di syurga lah nanti. Nah, tak ada pun tak nak kita, dia tengok kita. Tak layo. Ustaz dalam ustaz, lepas tu jual buat gigi pula. Haa dia. Haa. Buat gigi jual tu kau buat gigi tuan. Tuan pun tak beli. Tuan beli Colgate. Kau toke tuan, tuan tak kenal. Tuan tak kenal tak toke Colgate ni? Tak kenal. Dali? Tak kenal. Mu'min? Tak kenal. Tuan ke Cina tu. Kilang ke Cina. Mu'min tu kilang Cina. Kilang Amlayan Group. Tak, kilang dia tu. Amlayan Group. Buat gigi kita ni kau di belakang. Kenal tak? Toke dia. Kalau kau tak kenal, memang durhaka nama dia. Ada. Allah tuan-tuan, saya juga ubat gigi. Ubat gigi. Kau ingat kau dulu saya kata nak naik ubat gigi ni saya boleh lah 5-6 tahun nanti saya pakai helikopter nak mengajar. Kurufu ke sibuk. Jeng. Saya belilah helikopter. Rupanya dok tuan-tuan. Rupanya saya mari lain. Mari boleh melepaskan fardu kifayah kepada orang yang Islam, orang Islam supaya jangan bunuh ubat gigi halal tapi bukannya bersih, bukannya tayyiban. Ya, sebab daripada kilang-kilang orang yang bukan Islam. Ini kilang saya sendiri, kilang di Cembung lagi sendiri. Yang buat ubat gigi. Nah, kita proses, kita cari-cari dulu. Orang tu pula nak buat ubat gigi yang pelik tuan-tuan. Ubat gigi, minyak dengan air boleh cakup. Padahal minyak dengan air mana boleh campur tuan-tuan? Mana boleh campur? Saya kata bang, abang kena solat hajat setiap malam untuk jadikan ubat gigi minyak zaitun. Dia solat hajat tuan-tuan, dia dengar cara saya cakap, dia solat hajat. Akhirnya temu formula. Boleh buat ubat gigi campur dengan minyak zaitun yang pertama dalam Malaysia. Malah saya sebut tuan-tuan, minyak zaitun, ubat gigi minyak zaitun yang pertama dalam dunia. Saya, kawan saya di Syria yang cakap, negara aku pengeluar minyak zaitun, tapi tak ada ubat gigi minyak zaitun. Betul kan kau ni? Betul tak betul pun tak aku yang tak reti apa susah. Mana? Bukannya reti apa dia buat. Mana? Kita boleh buat, Alhamdulillah. Berapa persen, itu tak secara. Tapi pentingnya minyak zaitun itu ada. Mana? Minyak zaitun ni tuan-tuan, dia baik untuk gusi dan gigi tau. Jangan main-main. Nah, sebab tu kalau tuan-tuan jenis nilu. Eh? Nilu. Orang Kelantan panggil sengang. Payoh, nilu payoh. Sengang. Dia tukar. Dulu batasan saudan patau bagi kita. Saya sebut ni tuan-tuan sebab saya dah suruh orang Islam dalam masjid dalam suruh punuh bagi kita saya. Tu je. Tuan-tuan jangan fikir, ah ni tak boleh ni kalau beli ni kaya satu lagi. Tak perlu sebut orang benda tu. Saya dah jutawan dah. Nah, hartawan, jutawan, tak sekira dalam kemana kaya tu. Kan saya kaya anak murid, bukan kaya duit, tak ada duit pun tuan-tuan. Cuma adalah dalam bank tu, 15 juta tu adalah. Alah, aku susah. Saya kalau kaya tuan-tuan, aku tak mengajar semua ni. Aku duduklah negara mana-mana, aku ngaji mesin. Saya ada niat-niat tuan-tuan, saya ada duit, saya nak tidur mesin, ngaji. Nak bawa bini-bini semua yang ada tu, nak tidur mesin. Nah. Kau nak tumbuk mesin. Jangan nak tumbuk Malaysia. Malu aku rusak. Silap. Ya begitu itu. Ada. Jadi maknanya saya nak sebut. Sadiqin. Wasadiqin. Wasadiqat. Bila. Mana orang-orang yang benar. Lelaki maupun perempuan. Mesti mempercayai. Yang datang daripada Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW. Karena saya berjanji nak berhenti buku.
859, maka cukup 859 saya butir. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbana amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa Ramadan dalam tazkirah insyaallah.